Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting dalam melakukan transparansi pengelolaan dan pelayanan informasi LKKPN Pekanbaru. Kami berkomitmen untuk terus berusaha untuk memberikan data dan informasi secara mudah, cepat, sederhana, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. LKKPN Pekanbaru merupakan pengelola kawasan konservasi perairan nasional di Indonesia bagian barat, di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. LKKPN Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Permenkap 37 tahun 2021. LKKPN Pekanbaru bertugas melaksanakan perlindungan, pemanfaatan kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelestarian. Terdapat dua kawasan konservasi yang dikelola LKKPN Pekanbaru. Kawasan konservasi Kepulauan Anambas yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan konservasi Pulau Pieh yang berada di Provinsi Sumatera Barat. LKKPN Pekanbaru menjunjung transparansi demi terciptanya keterbukaan informasi. Setiap informasi publik dikelola oleh PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID LKKPN Pekanbaru menyediakan informasi publik dengan prinsip menyediakan informasi dengan cara yang mudah diakses dan dijangkau oleh pengguna informasi, memberikan pelayanan informasi secara cepat dan juga tepat, informasi yang sederhana dan mudah dipahami, serta penyampaian informasi secara satu pintu. Struktur kelembagaan PPID LKKPN Pekanbaru tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal PRL Nomor 23 Tahun 2022. PPID LKKPN Pekanbaru berkomitmen PPID LKKPN Pekanbaru mudah, cepat, sederhana, dan satu pintu. Tentunya dalam penyampaian informasi publik, LKKPN Pekanbaru melakukan kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan PPID Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sistem Informasi Pelayanan Nasional Kementerian Pan-RB, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi atau SIPAR, dan Sistem Database Konservasi Direktorat KKHL. Dalam keterbukaan informasi, LKKPN Pekanbaru memiliki inovasi, di antaranya landing page kawasan konservasi perairan nasional yang terintegrasi dengan website SIPAR. Video layanan berupa animasi panduan pendaftaran masuk kawasan dan peraturan pengunjung yang dapat dilihat di sosial media LKKPN Pekanbaru dan juga TV layanan. www.kkp.go.id/djprl/lkkpn-pekanbaru merupakan laman website resmi LKKPN Pekanbaru, di mana website dan sosial media LKKPN Pekanbaru merupakan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik. Informasi publik dikelola secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna informasi. Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh LKKPN Pekanbaru menyajikan berita dan informasi, menyajikan peraturan dan regulasi, mengelola dokumen dan arsip,
memberikan pelayanan publik. Hak Anda untuk tahu. Salam keterbukaan informasi.